Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 24:15. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke awal dan klik saja tanda plus di bawah dan tambahkan saja foto kalian ya. Nah saya menggunakan foto ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 15:25 menggunakan yang ini. Untuk kalian yang misalnya pakai video, kalian tinggal sesuaikan saja sampai di bagian detik 12:25 juga ya. 15:25 juga. Nah misalnya kepanjangan, kalian pangkas saja menggunakan yang ini. Oke. Jika sudah, kalian tinggal kembali saja ke bagian awal di bagian detik 3 ya. Di sini kalian tinggal pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini dan di bagian awal kalian zoom guys. Seperti ini. Jika sudah, kalian masuk tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih seperti ini. Kembali, kalian pilih saja bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih bagian distorsi dan pilih bagian ubin atau tiles. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur dan pilih buram gerak ya. Nggak usah diubah, tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian move dan kalian pilih ombang ambing guys. Untuk bagian frekuensinya ubah jadi 1. Untuk bagian magnitude ubah jadi 50. Nah, kalian tandain saja di bagian awal dan di bagian detik 8:08 ya, kalian ubah jadi 0. Masuk saja di bagian tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full. Kembali, kalian tinggal tambahkan saja lagi efek, pilih saja bagian move dan pilih ayun atau swing. Untuk bagian frekuensinya ubah jadi 1 juga sama kayak ombang-ambing. Untuk sudut satunya kalian ubah saja menjadi -3,5 untuk di bagian awal. Nah, dan di bagian akhir kalian tinggal ubah saja menjadi 0. Masuk tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full. Kembali, untuk bagian sudut 2 juga kalian tinggal ubah saja menjadi 3,5 untuk di bagian awal. Dan di bagian akhir kalian tinggal ubah jadi 0 ya di bagian detik 8:08. Masuk tengah sini lagi pilih kurva, pilih yang kedua kasih full. Nah jika sudah kalian tinggal kembali aja dan kalian tinggal masuk saja di bagian sini guys, detik 3 ya. Kembali pilih bagian blending, tandain di sini dan di bagian awal ubah jadi 0. Nah jadi nanti hasilnya kayak gini ya. Oke. Jika sudah selesai, kalian tinggal masuk saja ke bagian sini guys. Detik 13:26, tambahkan saja foto yang beda ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang fotonya sampai di bagian detik 19:21 menggunakan yang ini. Pangkas fotonya di bagian detik 15:25 menggunakan yang ini. Pangkas juga fotonya di bagian detik 17:23 menggunakan yang di tengah lagi. Nah, untuk yang di akhir kalian tinggal pangkas saja semua fotonya. Dan kalian klik saja fotonya yang di akhir, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini dan di bagian akhir ini kalian zoom. Jika sudah, kalian masuk tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua kasih full. Kembali dan kalian tinggal klik saja foto yang ini guys ya, detik 15:25 yang sebelah kanan. Pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal tahan ke awal, tandain di tengah dan di akhir. Nah, untuk yang di tengah sini kalian tinggal zoom aja fotonya seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih seperti ini, sebelahnya kedua kasih seperti ini.
kembali aja, dan kalian tinggal klik saja foto yang ganda di atas ini ya. Pilih bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, dan kalian tambahkan lagi efek, pilih saja bagian buram gerak ya di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian matte mask key, dan pilih yang luma key. Nah, untuk bagian rendah, kalian tandain di akhir, dan di awal ubah jadi 1000 ya. Jika sudah masuk tengah sini, kalian pilih bagian kurva, pilih yang ketiga. Kembali aja, dan pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian akhir ini, dan di bagian awal kalian zoom. Nah, seperti ini, nggak usah besar kali ya. Jika sudah, kalian masuk tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga ini, pilih yang kedua, sorry, dan pilih yang kedua lagi. Ubah seperti ini guys untuk kurvanya. Jika sudah, kalian kembali. Nah, nanti tuh hasilnya kayak gini ya. Nah, oke. Jika sudah, kalian klik saja foto yang sebelahnya ini guys, yang panjang. Pilih saja bagian efek, tambahkan efek ubin di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan saja lagi efek. Pilih saja buram gerak ya di tengah sini ada. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek ombang ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudut, kalian biarkan. Untuk frekuensinya jadi 1. Sama kayak yang tadi ya, yang di magnitude ini jadi 50 guys. Kembali, tambahkan lagi efek ayun di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensinya 1. Untuk sudut satunya minus 3,5 atau minus 3. Untuk bagian sudut 2 juga kalian ubah jadi 3 guys. Nah, jika sudah kembali. Nah, jadi nanti tuh hasilnya kayak gini. Jika sudah, kalian tambahkan satu efek lagi, pilih bagian gambar yang tepi, pilih glow scan. Untuk glow scan, ubah jadi 0, tandain di awal, dan di bagian akhir, kalian tinggal ubah jadi 100 atau 1. Untuk smoothnya, jadi 0,10. Jika sudah kembali, kalian klik saja foto di sebelahnya yang pendek, pilih efek, tambahkan efek ubin guys, di tengah sini ada. Kalian tinggal aktifkan, kembali, dan tambahkan saja lagi efek. Pilih bagian buram gerak ya di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih bagian blur, dan pilih Gaussian blur. Untuk kekuatan 300 di awal, dan di bagian tengah sini kalian tinggal ubah jadi 0. Masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih next seperti ini. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih ombang ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudut, kalian tinggal ubah jadi 90 untuk di awal. Tandain di awal, dan di bagian akhir jadi minus 90. Untuk bagian frekuensi, kalian tinggal ubah saja menjadi 30-an, mau lebih atau kurang boleh. Untuk bagian magnitude, ubah jadi 0, tandain di akhir, dan di awal kalian tinggal ubah jadi 85 ya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi, dan pilih lengkungan gelombang. Nah, untuk bagian tahap ini, kalian tandain saja di bagian tengah sini, dan di bagian awal jadi 58 guys. Masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, untuk kekuatan, tandain di awal sini 5,5. Dan di bagian tengah sini kalian ubah jadi 90. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Kembali, untuk bagian magnitude ubah jadi 2 untuk di awal. Dan di tengah jadi 0. Untuk bagian kurva pilih yang ketiga kasih next sedikit. Kembali, pilih sudut warp ubah jadi 0 untuk di bagian tengah. Di awal jadi minus 180. Pilih saja titik 3 ini, dan kalian gandakan. Klik lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk bagian tahap awalnya, kalian tinggal ubah saja jadi 0. Dan yang di tengah sini jadi 0,44. Masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, untuk sudut awal ubah jadi 0. Magnitude awal 1,5. Sudut warp yang di awal ubah jadi 90.
dan yang di tengah kalian ubah jadi 180 plus. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi dan pilih bagian riak bundar ya. Untuk bagian frekuensi, kalian tinggal ubah jadi 850 untuk di awal. Dan di bagian tengah, kalian ubah jadi 156. Masuk tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, untuk kekuatan, tandain di awal, di tengah jadi 5. Radius 80. Jika sudah, kalian kembali, kalian tambahkan satu efek lagi, pilih bagian di move, dan pilih bagian pemindahan acak. Tandain saja di tengah sini 0, dan di bagian akhir jadi 125. Masuk tengah sini pilih kurva, yang kedua kasih full. Kembali, untuk evolusi tandain di tengah, dan di bagian akhir jadi 280. Masuk di tengah sini pilih kurva, yang kedua kasih full. Kembali, kalian pilih yang ini, salin satu layer, kembali aja. Klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya. Pilih yang ini, hapus yang ini dan tempel. Klik saja foto yang kedua ini, pilih titik 3 di atas, balik secara vertikal. Langkai satu foto, balik secara horizontal guys. Nah ini udah jadi. Nah oke. Jika sudah, bentar guys ya. Untuk di bagian akhir ini kayaknya kita nggak usah kasihkan ini ya. Pemindahan acak, matikan aja matanya. Misalnya mau dipakai nggak apa-apa guys. Nah itu tujuannya saya supaya tidak apa ya, enggak goyang-goyang gitu ya. Nah jika sudah, kalian tinggal tambahkan aja foto yang beda di bagian detik 19:21. Contoh saya menggunakan foto ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 23:18 menggunakan yang ini. Nah kalian tinggal kembali aja ke awal dan pangkas di bagian detik 21:20 ya. Ntar guys, kita langsung aja ya, biarkan aja panjang. Kalian tinggal kembali aja ke bagian awal ini, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di awal, tahan ke awal, tandain awal di situ, di sini, dan di bagian sini. Nah untuk di bagian sini ya, kalian tandain juga di bagian tengah sini, di bagian akhir ini guys, di akhir ini, di bagian tengah sini, dan di bagian sini. Nah untuk di bagian yang tengah sini, kalian tinggal zoom aja untuk fotonya seperti ini. Jika sudah, tandain di bagian tengah sini, zoom sedikit. Nah kayak gini, nanti tuh bakal ngezoom juga kayak gini. Dan kalian zoom juga di bagian detik 23:10 atau pas di tengah sini ya, sebelum akhir. Kalian zoom juga di sini. Nah mau lebih zoom juga nggak apa-apa. Nah jadi nanti tuh hasilnya kayak gini guys. Di bagian sini tuh di zoom di bagian detik 21:20. Nah di zoomnya kayak gini. Jika sudah, untuk yang di bagian sini guys ya, di awal kalian zoom juga. Di sini zoomnya besar nggak apa-apa. Tahan geser ke awal. Masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full. Untuk yang di bagian detik 20:28, kalian tinggal kecilkan guys. Kurang lebih tuh kayak gini ya. Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva di sini ya, tengah sini, pilih yang kedua dan kalian kasih seperti ini guys. Nah jadi itu nanti kayak gitu. Jika sudah, kembali. Nah untuk di bagian tengah sini, kalian tinggal pilih kurva yang keempat semuanya sampai di akhir, kecuali yang paling akhir ini ya, kalian pilih yang kedua kasih seperti ini guys. Kembali, pilih saja yang kedua. Nah, tandain aja di bagian tengah sini. Tengah sini ya, 0. Di bagian tengah sini, kalian tinggal ubah saja menjadi minus 10. Langkain ke tengah sini, tandain. Di bagian tengah sini, ubah jadi plus 10. Di akhir, 0. Di bagian tengah sini, ubah jadi plus 10. Masuk di tengah sini pilih kurva, kalian pilih saja yang keempat, semuanya kecuali yang di akhir itu, kedua kasih seperti ini. Kembali aja pilih yang satu, tandain aja di bagian sini ya, di awal. Dan di bagian sini guys, di bit yang ini 2204, kalian geser ke bawah seperti ini. Tandain ke semua bitnya.
Nah, kecuali yang di bagian akhir ini geser di bagian tengah aja ya, seperti ini guys, ke tempat semulanya. Tuh di tengah sini juga, geser ke tempat semula. Di tengah sini juga. Di tengah sini juga. Dan masuk tengah sini, pilih kurva. Yang ketiga kasih seperti ini. Pilih titik tiga di bawah, salin kurva, pilih lagi, tempel ke semuanya. Untuk di awal, balik dulu menggunakan yang ini. Klik yang di bawah ini dua kali, 1-2 balik, 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 kembali, dan kalian tinggal pangkas mulai dari detik 21.20. Nah, ini kan udah jadi guys, kayak gini ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal klik dulu foto yang diakhirin guys, yang panjang. Kalian pilih bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih saja bagian distorsi, dan kalian pilih cermin ya. Nah, tandain saja di tengah sini. Di tengah sini ya, tengah sini. Dan di bagian tengah sini. Untuk di bagian tengah akhir ini, kalian tinggal ubah saja menjadi 0. Di bagian tengah sini juga jadi 0. Dan di bagian tengah awal ini, kalian tinggal ubah jadi 0 juga. Jika sudah, kalian masuk tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat semuanya guys ya. Kembali dan pangkas saja deh sampai di akhir. Masuk ke paling akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas di akhir guys. Jika sudah, kalian pilih saja titik 3 di bawah, dan kalian regangkan. Pilih color and fill, pilih yang ini, dan kembali. Pilih blending, tandain di awal, di akhir 0. Kembali aja, kalian tinggal klik saja foto yang panjang ini guys. Pilih bagian move, kalian tandain di bagian sini ya. Tengah sini, untuk di bagian sini kalian geser aja ke bawah seperti ini guys, sedikit aja ya. Nah kayak gini. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak banget geser guys. Jika sudah, tandain ke semua bitnya. Nah, untuk yang di bagian akhir ini kalian tinggal geser ke tempat semula. Yang di bagian tengah sini kalian geser aja ke bawah lagi, di tempat yang awal tadi. Nah di sini. Oke, jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, geser ke tempat semulanya. Di bagian tengah sini juga. Di bagian tengah sini juga. Jika sudah, kalian masuk tengah sini, kalian pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys. Pilih saja titik tiga di bawah, salin kurva, pilih lagi, tempel ke semuanya. Nah, untuk yang di awal, kalian balik menggunakan yang ini, dan klik yang ini dua kali, 1-2 balik, balik, balik. Kembali aja, dan nanti hasilnya tuh kayak gini ya. Nah, jika sudah kembali aja. Nah, jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian efek ya, tambahkan efek guys. Pilih ubin di tengah sini ada, aktifkan, kembali, dan tambahkan saja lagi efek. Pilih saja bagian buram gerak guys di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move, dan kalian tinggal pilih saja bagian regangkan sumbu guys. Nah, kalian tinggal tandain saja di awal sini 1, dan di bagian akhir sini. Untuk di bagian tengah sini kalian tinggal ubah saja menjadi 1.16 ya. Masuk di tengah sini, pilih kurva, di sini nggak usah kurva ya, biarin aja. Untuk bagian sudutnya juga tandain di awal, dan di bagian akhir jadi 1.84 guys. Nah kayak gini. Jika sudah, kalian kembali dan kalian tinggal pilih saja bagian, oh ya, untuk ubinnya kalian klik, untuk offset diklik, tandain di awal sini 0 dan di bagian akhir ini 0. Untuk di bagian tengah sini kalian tinggal ubah saja menjadi minus 2500-an ya, mau lebih juga nggak apa-apa guys. Masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full, sebelahnya kedua kasih full. Kembali aja. Nah, kita kembali aja ke awal ya guys ya. Kita kembali dulu ke awal sini. Nah, kembali ke bagian awal sini guys. Nah, sekitar sini ya. Kalian klik saja tanda plus di bawah, kalian pilih yang kotak, dan kalian tinggal perpanjang aja ini sampai sekitar di bagian sini guys. Nah, di sini. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, zoom aja ya sampai 4600 guys.
Jika sudah kalian kembali, kalian pilih bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih saja bagian lainnya, pilih salin latar belakang. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian lengkungan gelombang di tengah sini ada. Tandain saja di bagian awal sini 0, di tengah sini jadi 1. Dan di bagian akhir ini jadi 2 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva yang ketiga. Kembali, untuk sudutnya ubah saja menjadi -135. Untuk bagian jaraknya ubah jadi 10. Magnitude 0, tandain di akhir dan di awal. Untuk di tengah sini kalian tinggal ubah saja menjadi 6,9 ya. Masuk di bagian tengah sini pilih kurva, yang kedua kasih seperti ini. Sebelahnya ketiga kasih seperti ini. Kembali, kalian pilih saja titik 3 ini dan kalian gandakan guys. Klik saja lengkungan gelombang yang di bawah, untuk sudutnya 58 ya. Nah, jika sudah kembali, tambahkan satu efek lagi, pilih saja bagian blur dan pilih Gaussian blur. Untuk bagian kekuatan ubah jadi 0. Jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian detik 15.25, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas di bagian sini guys. Nah, pilih saja titik 3 di atas dan kalian tegangkan. Pilih efek, tambahkan efek salin latar belakang. Kembali tambahkan lagi efek ubin. Nah, tandain saja di awal dan di akhir jadi 1700-an ya. Masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih seperti ini. Kembali, kalian tinggal aktifkan, kembali aja. Dan kalian tambahkan lagi efek, pilih saja bagian warna dan cahaya. Pilih saja bagian pemisahan RGB ini guys. Nah, kalian tinggal tandain saja di awal sini. Langkai saja ke bagian sini, tandain. Langkain lagi ke sini, tandain. Langkain saja ke bagian akhir ini, ubah saja menjadi 0 ya. Yang dilangkain sebelah sini kalian tinggal ubah jadi minus. Bebas minusnya mau sampai berapa aja. Di tengah sini juga minus. Di tengah sini juga kalian ubah jadi minus guys. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali aja. Tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi dan pilih bagian pixelate. Untuk ukuran ubah jadi 30-an. Dan untuk bagian skemanya 100. Jika sudah kembali, pilih blending, tandain di awal, dan di akhir ini jadi 0. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk tengah sini pilih kurva yang ketiga. Kembali aja, nanti tuh hasilnya kayak gini ya. Nah, kalian tinggal masuk aja ke bagian sini guys, di foto yang di akhir ini ya, yang di pangkas-pangkas tadi. Kalian klik aja, pilih efek, tambahkan saja efek ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek guys. Pilih saja buram gerak ya di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move dan pilih ombang ambing. Untuk sudutnya ubah jadi -90. Jika sudah, untuk frekuensinya ubah saja menjadi 50. Magnitude 0 di akhir dan di awal jadi 130 guys. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi, dan kalian pilih bagian remas. Tandain saja di bagian awal itu 3, di akhir juga 3, dan di tengah jadi 0,4. Minus ya. Masuk tengah sini pilih kurva, yang keempat, sebelahnya juga. Kembali, dan kalian hapus untuk cermin. Pilih saja titik 3 di bawah, salin efek, kembalikan lagi cerminnya menggunakan yang ini. Kembali aja dan tempel ke 4 foto di atas ya untuk efeknya. Jika sudah, kalian kembali ke awal, kalian klik saja persegi panjang yang di bawah ini, kalian pilih yang ini, salin satu layer, kembali, tempel aja deh di sini guys. Nah, sebelum pergantian foto ya di sini, pilih yang ini, tempel satu layer. Nah, kalau nggak pas, tahan aja dipaskan guys. Nah, jadi itu kayak gitu nanti ya. Nah, oke, ini udah jadi ya. Gini aja guys, jika sudah kita kembali ke awal dan tambahkan aja untuk efek CC-nya ya. Seperti biasa, saya sudah sediakan di pin komentar. Nah, untuk CC-nya yang ini, kalian tinggal pilih yang ini aja. Pilih semua, pilih yang ini. Sorry guys.
Kalian pilih yang ini, pilih semua, pilih yang ini lagi, dan kalian tinggal salin 7 layer. Kembali, pilih saja proyek yang paling atas kalian buat. Jika sudah kalian pilih yang ini, dan tempel 7 layer guys. Nah, kalian tinggal masuk ke akhir. Kalau misalnya pendek CC-nya, klik tahan semua CC-nya sampai checklist. Dan kalian panjangkan menggunakan yang ini. Klik saja CC yang ke 1 dari atas ini, kalian klik saja ya. Kalian tinggal pilih saja bagian efek, kalian pilih lengkungan gelombang, kalian tahan aja untuk keyframe ini, geser ke akhir, kembali untuk lengkungan gelombang di bawah juga. Nah, ini udah jadi ya. Jika sudah selesai, kalian tinggal pilih saja pengaturan di atas, 30 jadi 60 dan export guys. Oke, mungkin sekian video dari saya, see you next time video, bye. We'll be right back.